Ini sudah pernah di PT ya? Berapa mas jumlahnya? Berarti 1174068. Ini tadi terdiri dari 569266 laki-laki, terus 604802 perempuan. Ya ini kan nanti yang kita jadikan guna, kita gunakan untuk penyediaan surat suara kan, untuk mereka yang nanti yang terlayani akan menjadi pemilih di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020 gitu. Dari penetapan ini nanti masih ada masa perbaikan lagi? Ya ada, ya? Namanya pemeliharaan. Nah pemeliharaan itu kan untuk mereka yang nanti misalnya pindah memilih atau kemudian misalnya meninggal dunia atau alih status yang belum terrecord di DPT ini. Jadi sementara tetap masih bisa difasilitasi. Bahkan nanti kan akan ada yang namanya pindah memilih, itu kan juga diperbolehkan. Nah pindah memilihnya ini kan maksudnya pindah memilih antar kecamatan ya, bukan antar kota ya. Misalnya ada yang bekerja di Mijen terus kemudian tidak bisa hadir di pemungutan karena dia rumahnya di Pedurungan misalnya, begitu kan bisa mengurus pindah memilih, ada prosedurnya. Dan juga nanti kan tetap ada daftar pemilih tambahan namanya untuk mereka yang memang masih belum tercantum di DPT ini. Jadi tetap akan terfasilitasi sebenarnya. Sampai kapan ini untuk pemeliharaan ini? Pemeliharaan itu biasanya akan per bulan. Nanti akan kita lakukan pemeliharaan. Nanti kan akan ada laporan kan di masyarakat kan, di tingkat kelurahan biasanya akan dilapori apabila masih ada yang misalnya tadi yang meninggal dunia atau alih status tadi. Nanti akan kemudian di record, terus nanti kita akan bahas juga, kita akan sinkronisasikan juga dengan Bawaslu Kota Semarang.